jadi masyarakat yang berani dan berhati terhadap perkembangan semasa. Berkongsi berbagai informasi berguna. Dengarkan Sembang GL setiap Isnin hingga Khamis 2.30 minit petang hanya di ALFM Rentak Interaktif Kota. Dalam FM Rentak Interaktif Kota Sembang KL hari Selasa hari ini 16 Mei 2023, seperti yang saya sebut tadi, kita bersama dengan Assistant Superintendent Polis Rahmat Fitri bin Abdullah, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Sentul yang juga Duta Anti-Scam. Assalamualaikum Tuan. Salam Mimi. Selamat Hari Raya Tuan. Selamat Raya Mak Zabatin. Cuti Raya Tuan Tuan? Cuti. Alhamdulillah. Balik mana Tuan? Saya balik Johor Bahru. Sama kampung. Orang kampung kan, satu geng kan, satu sekolah. Saya sekolah, cerita dekat kampung mak ni. Saya sekolah kat Skudai. Dulu-dulu. Sekolah kat Tasik Utara. Saya sekolah Tasik Utara, tingkatan 3 sampai tingkatan 5. Tingkatan 1 sampai 3. Nanti kita tanya tahun eh. Okey, hari ni Tuan Rahmat akan bercakap tentang kena scam lagi. Yes. Ini sebenarnya scam ni hari-hari ada cerita tentang scam dan sebagainya. Mungkin boleh Tuan nyatakan tentang jenis-jenis kes penipuan terkini yang sedang berlaku di Malaysia ni Tuan. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada KLFM sekali lagi jemput saya pada hari ini. Saya nak menyampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan di luar sana bahawa kalau kita cakap pasal scam ni, sebenarnya dia ada banyak jenis scam. Betul. Dia bukan satu je, awak kena ingat dia ada banyak. So wajib untuk setiap orang kena tahu setiap jenis-jenis scam dan modus operandi scam ni. Kenapa nak kena tahu? Supaya awak tahu yang awak sedang berhadapan dengan scammer. Pertama sekali kita cakap pasal scam ni yang top lah, kita panggil phone scam. Phone scam ni adalah mana-mana mangsa yang menerima panggilan telefon daripada mana-mana agensi penguasa, polis ke, LHDN ke, mahkamah ke, SPRM ke, JNT dan sebagainya, mendakwa awak terlibat dengan macam-macam dakwaan yang tak betul. Itu phone scam. Okay, yang kedua, yang kebiasaannya lah, yang menjadi trend lah, saya cakap bermula yang pada trending kepada yang biasa-biasa, iaitu case love scam. Love scam ni best juga sebab dia melibatkan perasaan. Betul. Cinta tu buta, sorry. Okey, yang seterusnya adalah tipu beli online. Ini menjadi trend semenjak PKP. PKP dulu orang tak boleh keluar. Betul. Semuanya boleh beli melalui online. So yang tak tahu pun terpaksa belajar untuk ambil tahu macam mana nak berurusan membuat pembelian dalam online. Maka kes-kes beli online ni dia makin lama dia makin meningkat. Menjadi trend zaman sekarang kan. Seterusnya adalah tipu pinjaman tidak wujud. Kita panggil PTW. Yang mana semua orang berhajat nak membuat pinjaman secara online. Dia ingat dia berurusan dengan bank. Dia ingat dia berurusan dengan syarikat pinjaman beresin. Tetapi sebenarnya dia sedang berurusan dengan skema. Antara kes-kes lain adalah kita dah cakap pasal beli online, pelaburan online. Ini pun banyak juga. Dia dapat tawaran-tawaran mesej pelaburan-pelaburan yang tidak wujud. Ini saya nak bagi tahu ni, benda-benda pelaburan dalam online tu kebanyakannya semua tak betul. Tak kisahlah dia tunjuk gambar ke video awak pakai kereta mewah ke duit banyak ke, itu semua adalah umpan semata-mata. So ini adalah jenis-jenis scam yang banyak yang dilaporkan. Dan selain daripada tipu beli pinjaman online yang saya katakan tadi, yang sekarang ni juga yang semakin meningkat naik adalah tipu menawarkan pekerjaan yang tak wujud. Kita banyak tengok iklan-iklan, hanya melalui handphone anda boleh memperoleh pendapatan. Hanya melalui ujung jari anda boleh memperoleh pendapatan. Banyak kita terpengaruh dengan iklan-iklan sebegitu. Which is semua orang kalau boleh nak duduk rehat, tiba-tiba dapat duit masuk. Dan umpan pula memang cantik. Dia letaklah duit banyak-banyak. Lihatlah saya beli kereta, saya beli rumah hasil daripada kerja-kerja online. Tetapi masalahnya orang-orang kita ni dia tidak mahu mengambil tahu etika bagaimana untuk berurusan melalui online dalam apa-apa urusan. Contoh kita cakap pasal kerja online tadi. Kalau orang yang normal, bila kita nak bekerja, sudah semestinya kita kena kenal dan tahu siapakah majikan yang menawarkan pekerjaan itu kepada kita. Dan secara logik rasionalnya, kalau kita bekerja, siapa yang patut dapat gaji? Kita dapat kan? Masalah dalam penipuan tawaran-tawaran pekerjaan, dia suruh kita pula keluarkan duit dulu. So benda-benda ni dia tu sebab saya suka bercakap untuk kita nak mengajak semua orang di luar sana menjadi manusia normal, berfikir secara logik dan rasional. You berfikir secara logik dan rasional, you takkan mudah untuk di-scam. You boleh fikir, aku nak buat loan ni. Kenapa aku nak buat loan? Aku pula nak kena bayar dulu. Kan, tu common sense. Aku terima panggilan telefon, kata aku terlibat dadah. Aku isap rokok pun tidak. Kenapa kita nak percaya kan? Yang bestnya, dah lah
orang yang menyamar penguatkuasa tu kata kita terlibat dengan mana-mana kes. Okey, awak nak selesaikan kes ni, dia, skamer ni cakap lah, awak nak selesaikan kes ni, awak kena buat bayaran ni. Awak kena clearkan duit awak. Yang mangsa ni pula dah lah nak kena bayar dulu, dia ikut pula cakap orang tu nak kena bayar serta tepi, which is itu satu perbuatan yang tak betul, rasuah kan, salah. Bayar pula masuk dalam akaun individu, tu kan pelik kan. Tu semalam saya ada tengok satu message Dana Investment Syariah apa tah, dalam biasanya dalam Telegram dan juga dalam kita punya WhatsApp ada banyak. Saya minta rakan saya yang tanya saya ni scam ke tak, saya kata cuba awak tengok nama dia Dana Investment Syariah. Bila nak bayar masuk ke dalam akaun Muhammadu, akaun individu kan, pelik tu kan. Jadi saya kata tips nak elak kena scam sebenarnya ada di depan mata kita. Kita kena cakna, ambil tahu, dengarlah apa yang kita nasihat ni. Ikut cakap kita. Baik.